kita akan lebih yakin orang yang bisa memimpin itu adalah orang yang memiliki pendidikan tinggi walaupun agamanya tidak ada. Kita meyakini orang yang memiliki kekayaan akan lebih mampu memimpin sebuah provinsi, sebuah negeri daripada orang-orang yang kemudian mengusahakan agamanya. Maka wajar hari ini, hadirin sekalian, Islam bukan tidak berkuasa. Banyak penguasa-penguasa Islam, banyak pemimpin-pemimpin Islam, banyak orang-orang kaya Islam. Tetapi kenapa kemudian Islam hari ini bagaikan buih di lautan? Karena orang-orang Islam hari ini telah meninggalkan sunnah. Orang-orang Islam hari ini telah meninggalkan usaha agama. Orang-orang Islam hari ini telah meninggalkan usaha yang dulu telah membuat para sahabat dari orang-orang biasa menjadi orang luar biasa.